Viral fight di media sosial yang memperlihatkan kawanan perampok bersenjata beraksi di sebuah minimarket Raya Muktiwari, Desa Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kejadian tersebut bermula saat karyawan sedang tutup toko, pada Minggu, 13 Agustus 2023, sekitar pukul 23 WIB. Tiba-tiba ada empat orang merangsak masuk ke dalam toko dan langsung melakukan penodongan menggunakan senjata tajam kepada ketiga karyawannya, ucap salah karyawan yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, kawanan pelaku juga membawa senjata mirip pistol dan golok. Ada dua orang ngambil rokok dan uang sales, yang kedua lagi menodongkan senjata ketiga pegawai lalu dibawa ke brankas, katanya. Adapun kata dia, pelaku berhasil membawa uang penjualan sebesar 20 juta dan rokok dengan berbagai merek.